Waisak memperingati tiga peristiwa suci, yaitu satu, lahirnya Sang Buddha Gautama, dua, peristiwa Buddha Gautama mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha, tiga, wafatnya Sang Buddha Parinibbana yang terjadi kepada hari yang sama, yaitu pada saat Purnama Siddhi, yang dikenal sebagai hari Trisuci Waisak. Tema Waisak Nasional 2568 di tahun 2024 ini adalah untuk hidup bahagia sebagai makhluk dan manusia. Marilah kita meningkatkan kesadaran yang diajarkan oleh Sang Buddha dengan subtema hindarilah keserakahan duniawi, kebodohan, kemarahan, dan kebencian. Tema dan subtema tersebut mengajak umat Buddha untuk lebih bersemangat mempelajari dan mendalami ajaran Sang Buddha hingga kita menemukan diri kita yang sejati. Saudara sedharma umat Buddha yang berbahagia, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah kesempatan baik atau nikmat yang telah diberikan atau karma baik yang sudah diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di Candi Borobudur dalam rangka memperingati dan merayakan tiga peristiwa penting yang berkaitan dengan kehidupan Guru Agung umat Buddha, Siddhartha Gautama. Dikatakan demikian karena momen ini
memperingati tiga peristiwa tadi yang disampaikan oleh Pak Karna, bagaimana tiga peristiwa tersebut yang meliputi kegiatan hari ini. Tentunya kita memperingati kelahiran, pencerahan sempurna, dan wafatnya atau parinirwana Guru Buddha, Guru Agung Buddha yang terjadi di bulan Wesak atau bulan Mei ini. Substansi mengenai tiga peristiwa penting tersebut tentu telah diketahui dan diselami maknanya oleh setiap umat Buddha yang memiliki keyakinan kuat terhadap ajaran Buddha.